janji untuk lupakan dia. Itu dia sejarah cinta kita. Sejarah cintaku. Cintaku. Sejarah cintaku. Okey, sejarah cintaku yang menjadi runut bunyi untuk drama di Slot Akasia, kisah cinta kita. Awak ni tersyasyut. Hello, Elena on the line. Okey, itu bukan sejarah kisah cinta Fahrin, tetapi kita nak kongsikan tentang sejarah cinta Usop. Jadi assalamualaikum. Yeah. Apa khabar Usop? Waalaikumsalam. Sihat ke tu? Tak berapa sihat sikit. Awak tak berapa sihat. Ni kat Langkawi ke? Tak, saya ada kat library ni. Ada. Oh, itu dia nampak lah belakang tu. Membaca jambatan ilmu ya. Okey. Tak ada, saya ada kat rumah je. Okey. Usop, sejarah cintaku setelah beberapa ketika kita tak dengarkan lagu terbaru Usop dan kini kembali. Jadi kongsikan bersama dengan kita mengenai lagu ini, Usop. Okey, lagu ni diciptakan oleh Hakim Rosli dan Datuk A. Aida. Dan lagu ni mengisahkan tentang apa yang saya faham. Lagu ni mengisahkan tentang pasangan kekasih. Dia orang sedang bercinta tapi kekasih dia masih ingatkan ex lama dia. Tak baik, tak patut buat macam tu, Tak patut. Tapi Usop tak macam tu kan? Tak. Janji. Janji, saya bukan macam tu. Okey. Antara yang menarik juga ialah ianya ada liriknya ditulis oleh Dato' A. Aida yang merupakan seorang pelakon, penerbit bagi drama, sesebuah drama tu. Bila Usop membaca lirik ni, mudah tak faham dan dapat merasakan tak tentang kisahnya ni? Saya bila dapat lagu saya akan saya macam hadam melodi hadam melodi untuk saya, orang kata apa, hembuskan lagu tu kan, sebab saya nak apa yang saya menyanyi sampai dekat hati orang. Apa lagi Okey, tak apa Usop. Tak apa. Jadi apa harapan Usop untuk lagu ni sebenarnya, sebab dia pun dah jadi OST kan? Jadi apa harapan Usop untuk lagu ini? Harapan saya untuk lagu ni, saya harap lagu ni boleh mencapai view potong lagu saya, iaitu single kedua saya, sebab single kedua saya selamanya tu 28 juta tontonan. So saya harap lagu Sejarah Cintaku ni dapat beat lagu selamanya. Okey, jadi sejarah juga ya. Okey Usop, ringkasnya media sosial Usop kalau nak tahu perkembangan terbaru Usop. Okey, media sosial Usop, kalau TikTok, Instagram Usop, Usop Official, TikTok Usop, Usop underscore 97. Dan perkembangan terbaru saya, insyaAllah bulan 12 ni saya akan berlakon lagi satu filem. Saya akan keluar dua buah lagu lagi untuk OST, untuk dua OST film. Habislah Usop, Fahrin Ahmad tak boleh cek makan. Apa-apa pun kita ucapkan terima kasih. Selamat berjaya untuk peringkat separuh akhir nanti, insya-Allah. Semoga berjaya. Terima kasih. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti kita nak kongsikan Fahrin makan makanan ini. Jangan ke mana-mana.